jalan rasanya ingin agar orang tahu bahwa ada benda-benda seperti ini yang mengiringi kebudayaan orang Dayak. Orang mengenal, orang tahu, orang masyarakat aslinya punya keinginan untuk ikut melestarikan dan menggali. Yang juga menggelar pameran Museum Basuki Abdullah dan Galeri Nasional Indonesia tahun 2018. Kita sambut acara ini dengan tepuk tangan yang meriah. Indonesia adalah wilayah yang berada dari dalam wilayah ekuator, dan karena itu penggabungan antara seni dan tropika menghasilkan metafor seni tropika. Momen ini mau kita pakai juga untuk memperlihatkan keragaman ide, teknik, bentuk dari para perupa Nusantara yang berada di wilayah tropis. Indonesia itu memang kaya sekali dengan budaya dan tidak ada habis-habisnya. Saya sering melakukan perjalanan untuk menikmati, mengagumi, dan kemudian sedikit mempelajari tentang etnik budaya setempat lokal. Karena saya orang Indonesia, jadi saya lebur di dalamnya. Kemudian ketika banyak sekali input yang saya peroleh dari saat ke saat saya menikmati budaya Indonesia, semakin saya menjadi orang Indonesia, dan itu adalah inspirasi yang tiada habisnya. Seperti pada lukisan saya ini, itu pun tentang Indonesia, menurut visi saya sebagai orang Indonesia. Adanya gelaran seperti ini mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menghargai karya-karya mereka. Dan pada kesempatan ini temanya adalah Astropika. Di daerah kita adalah daerah yang masih cukup hijau, dan tadi ada saya lihat kreasi-kreasi berkenaan dengan kehidupan-kehidupan hutan, harapan-harapan ke depan terhadap hutan, bagaimana pelestarian hutan. Dan ini saya menyambut baik dan mengapresiasi, sehingga ini adalah bagian daripada persembahan dari teman-teman seniman terhadap masyarakat Kalimantan Tengah. Tema Astropika ini sangat menggugah sekali bagi kami perupa lokal, terutama saya pribadi, terutama untuk mengangkat bagaimana tropika Kalimantan yang juga termasuk tropikanya Indonesia, yang kesamaannya ada di masing-masing provinsi. Tapi secara pribadi saya melihat, saya menggagas membuat karya ini dari bagaimana flora fauna tropika yang ada di Kalimantan yang sesungguhnya punya nilai bisnis mistis. Kemudian kita menangkap kesan dari flora atau fauna yang ada di sini, dia mistis tapi sesungguhnya faktanya ada, bisa dilihat, tapi sangat-sangat bisa dirasakan kekuatan magisnya itu. Bagaimana binatang buas, bahkan tanaman-tanaman yang ada di tropika Kalimantan Tengah ini bisa merangsang jiwa kita untuk mengekspresikannya. Saya seniman yang tidak punya apapun. Saya datang ke Jogja itu karena saran seorang guru. Astropika itu sendiri bagi saya identik dengan apa ya, keberagaman saya rasa ya. Bagi saya yang ingin disampaikan dalam karya saya sendiri, bagaimana kita tetap istilahnya menjemput kebinekaan dan merayakan keberagaman itu tadi. Nah, kalau hal-hal yang menginspirasi kekaryaan itu bisa kita mengambil dari local wisdom tadi.
budaya Dayak bisa mengambil dari budaya yang ada di negeri sendiri. Saya sebagai orang Minang yang tinggal di Jogja juga pasti tidak akan pernah melupakan akarnya. Jadi mari kita berangkat dari akar budaya masing-masing. Tapi itu berarti jangan takut dengan istilah kontemporer atau apa itu. Justru itu yang kontemporer, kita tetap tidak melupakan akar. Pameran Setrupa Ars Tropika yang dihadirkan oleh Galeri Nasional Indonesia bertempat di UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Tengah ini memberikan tiga hal penting untuk kita semua. Tentang inspirasi berkarya, inspirasi untuk berproses kreatif, kemudian motivasi untuk melakukan kerja bersama dan kerja kreatif, dan yang ketiga adalah apresiasi. Apresiasi yang mengedukasi untuk semua bagi kita, pengunjung dan publik yang terlibat dalam pameran Ars Tropika. Sekali lagi selamat kepada seluruh peserta, selamat kepada seluruh tim Galeri Nasional Indonesia dan semua pihak yang telah bekerja sama dengan baik untuk terselenggaranya pameran Ars Tropika kali ini. Thank you.